nama Tiang Desa Ayu Diah Puspita Dewi. Tiang biasa dipanggil Diah atau Yapus. Tiang berasal dari Banjarsale, Kejengkawan, Kecamatan Tapak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Awal mulanya Nike, Tiang pertama kali kenal Koki Bali di tahun 2017 akhir. Terus Tiang nyoba untuk melihara Koki Bali Nike di tahun 2018 awal. Untuk pertama kali Tiang tahu Koki Bali di Facebook. Sesuai sama topik kita hari ini kan ngebahas tentang budi nih. Nah, kalau dari dia sendiri untuk ikan ini umurnya berapa sih ini? Kalau Niki umurnya baru 3 bulan. Nah, kalau Niki karena pakannya itu dikit-dikit, Tiang buat bodinya kecil, makanya lebih cepat dia ke mata sama ekornya. Nah, kalau biasanya untuk ikan sendiri, nah Koki Bali lah khususnya, itu umur berapa sudah mulai kelihatan bodinya itu bagus? Kalau di sini, dari pengalaman Tiang, bodinya bagus itu bisa dilihat dari usia 6 bulan. 6 bulan, kalau di bawah itu berarti belum bisa ya? Bisa, tapi masih untuk bakal, misalnya bakal untuk kontes itu belum bisa dilihat lah. Nah, kalau untuk dari dia sendiri ini kan proses groomingnya ini kan agak panjang nih. Itu biasanya penyebabnya itu karena apa biasanya ikan itu bodinya bisa panjang? Kalau ikan untuk bodinya panjang atau kecil itu biasanya karena populasi ikan terlalu banyak dalam satu wadah. Karena oksigennya kan kurang, dan jika kita kasih pakan banyak, maka amoniaknya akan naik. Nah, itu bisa menyebabkan juga memperlambat pertumbuhan ikan. Nah, kalau dari tempatnya gimana? Tempatnya kalau kalau bisa, kalau di sini satu jenting itu maksimal 15 lah, yang kecil-kecil. Biar cepat ngegrownya. Nah, kalau yang ini Niki umurnya sudah beberapa bulan sih? Kalau ini umurnya rata-rata 6 sampai 7 bulan. 7 bulan. Nah, ini kan bodinya agak panjang nih. Mm-hmm. Ini biasanya disebabkan karena apa nih? Padahal ini kan sudah 6 bulan. Iya. Kalau ini karena awalnya bodinya enggak kayak gini. Karena ini udah di apa namanya ya? Enggak dikasih pakan itu selama 2 minggu. Karena waktu ini sempat ada kayak hama sama kodok gitu. Makanya Tiang puasain selama 2 minggu. Berarti agak dipuasain lah. Nah, kalau ini setelah Niki mau di grooming lagi kah atau ya, di gimana pasti, kan? Pasti di grooming lagi karena kan ini baru dikasih pakan 2 hari belakangan. Nah, dan kalau groomingnya Niki kan bodinya udah agak panjang, terus ini umur juga udah lumayan. Nah, groomingnya tuh kayak gimana sih? Kalau grooming di sini biasanya Tiang kasih pakan yang protein yang lebih besar, sama kasih pakannya itu bisa nyampe 15 kali sehari, tapi dikit-dikit. Nah, nggak kalau terlalu banyak itu kan airnya nggak bermasalah nanti? Kalau masalah airnya Nike, yang biasanya dripping air setiap hari saya kuras 20% kalau mau ngegrow, agar amoniaknya nggak terlalu banyak dan nggak cepat naik amoniaknya. Ini kalau udah gede Niki, kalau mau bodinya lebih bulat Niki, kira-kira butuh waktu yang lama nggak sebetulnya? Kalau ini kan bodinya udah agak gede nih. Mungkin kalau selang waktunya, kalau mau bodinya lebih besar atau lebih agak bulat gitulah, biar nggak panjang, itu memerlukan waktu lumayan panjang, karena kan ikan udah usia 6 bulan lebih, 6 bulan 7 bulan. Nah, makanya pertumbuhannya juga nggak secepat pertumbuhan anak-anak yang misalnya dari umur 1 bulan sampai 5 bulan. Nah, kalau untuk nanti udah gedenya Niki, di istilahnya ada treatment khusus nggak, misalnya ditaruh di tempat yang agak dalam atau gimana? Kalau di sini sih kalau udah lebih besar itu
yang taruh di jeding kalau induannya. Kadang juga ada beberapa yang di kolam. Kalau misalnya saya buat indukan jumbo gitu, yang taruh di kolam pastinya biar dia lebih ngegrownya lebih cepat. Kak, ini kan ikannya ini kan udah agak lumayan gede nih bodinya. Kemudian tapi bodinya ini kan agak panjang nih kalau dilihat-lihat. Nah, ini ada istilahnya berapa lama dipelihara di jeding seperti Niki? Kalau Niki dipelihara awalnya di kolam pas kecil Nike. Di kolam lebih besar pas dari umur 3 bulan sampai 5 bulan Nike di kolam. Terus pas karena nanti ada nih bodinya, dia ngegrownya ke body, terus ekornya masih pendek sama matanya juga nggak mau cepat keluar, jadi tiang pindah ke jeding. Karena kalau tiang taruh di jeding nih ke matanya sama ekornya mau cepat tumbuh dan kasih pakannya lebih dikit-dikit. Gitu. Nah, kalau selama Gek Diah Niki kan ngebreed juga di sini nih. Nah, kalau dari Gek sendiri, faktor genetik nih ke seberapa besar berpengaruh membuat bodi ikan tuh menjadi panjang atau pendek? Kalau faktor genetik nih ke sangat-sangat berpengaruh menurut Tiang. Karena pengalaman Tiang, kalau ikan indukannya bodinya panjang atau lebih kecil nih ke kebanyakan memang anaknya pasti nurut ke indukannya, nurut ke gen indukannya. Tapi kalau seandainya kita campur misalnya gen jumbo sama gen medium, kita silangkan pas kawin ke gennya pasti ada beberapa yang jumbo walaupun nggak banyak. Nah, kalau dari genetiknya lebih besar berpengaruh ke jantannya apa betinanya? Kalau tiang di sini biasanya berpengaruh lebih ke jantannya, karena tiang pakai jantan minimal 2, kadang bisa 4, sampai 4 ekor. Berarti persentasenya 2 jantan 1 betina apa kroyokan gitu? Minimal 2 jantan 1 betina atau 3 jantan 1 betina. Kadang juga saya nge-breed nih ke spermanya dikeluarin paksa, gimana ya? Kayak setelah kawin nih ke tiang kasih lagi sperma, nyari gen biasanya yang jumbo tiang gituin. Untuk nyari gen jumbonya. Berarti kayak hand breeding itu ya? Ya kalau orang ya. Nah, terus kalau yang di sana itu kan ada yang gede nih. Nah, kalau yang gini nih, walaupun gede, ya kan? Tapi ini kan ekornya nggak terlalu panjang nih. Ya. Ini kayak karena gimana nih kak penyebabnya ini? Kalau Niki karena gen juga, karena induannya yang pertama nih ke pertama kali tiang nyoba mijah nih ke yang indukan jantan ekornya masih pendek jantan, dan padahal indukan betinanya udah panjang ekornya jantan, tapi untuk rata-rata anaannya nggak gini, cuman ada sekitar 3 atau 5 ekor yang ekornya pendek gitu. Sisanya normal. Kalau untuk bodinya rata-rata begini apa ada yang panjang juga? Ada yang panjang. Berarti tetaplah nggak istilahnya walaupun ikannya kecil gede itu tetap ada yang bodinya tetap, panjang ya. Pasti tetap. Nah, ini kan gaknya ini kan pakai air mancur seperti ini nih Ki. Nah, kira-kira berpengaruh nggak ke bodi ikan sebetulnya? Kalau tiang di sini nggak terlalu berpengaruh sih, karena arusnya Niko nggak terlalu kencang, kecuali pernah tiang make yang arusnya kencang, pancorannya Niko ada di bawah satu, di atas satu. Nah, Niko sangat berpengaruh karena arusnya Niko terlalu kencang, jadi ekornya bisa sampai patah karena dia kan terus melawan arus. Nah, Niko bisa juga berpengaruh sama bodinya karena terlalu sering dia melawan arus, jadi bodinya lebih kecil. Itu. Kalau untuk misalnya kalau seperti ikan apa nih misalnya kayak dewasa atau remaja itu berpengaruh juga nggak misalnya ditaruh seperti media seperti Niki? Biasanya berpengaruhnya Niki paling yang dari remaja, karena kalau
yang taruh di kolam nika lebih cepat dia ngegrownya daripada di jeding. Itu. Kalau untuk ikan yang istilahnya itu untuk di bahan kontes itu bisa berpengaruh nggak kalau ditaruh seperti ini misalnya? Kan ikan kontes itu kan cenderung bodinya itu bulat-bulat nih. Sedangkan kalau kita taruh di sini bisa nggak istilahnya kayak berubah itu jadi panjang bodinya? Kalau ikan kontes kecuali udah indukan, udah dewasa, nika nggak terlalu berpengaruh sih. Kecuali masih remaja baru berpengaruh. Tapi tiang biasanya kalau ikan kontes nika tiang pisahkan nggak bareng-bareng sama ikan yang lain. Biasanya ditaruh di mana? Dia ditaruh di jeding, emang khusus untuk ikan-ikan kontes. Kalau harapan tiang khususnya di Koki Bali nika, semoga Koki Bali niki selalu ada perkembangbiakan atau pembudidayanya lebih banyak. Terus semoga Koki Bali niki bisa diadakan kontes go internasional lah. Soalnya sekarang kan udah mulai ada kontes-kontes ya sekedar baru di Bali aja. Semoga ini lebih meluas lah